seorang wanita yang tengah mengandung 8 bulan menjadi korban penjambretan saat tengah berjalan. Aksi penjambretan ini terekam kamera CCTV. Terlihat korban yang sedang berjalan dengan anak perempuannya dihampiri oleh pelaku dengan mengendarai sepeda motor. Lalu pelaku menarik dompet korban hingga membuat korban jatuh tersungkur. Usai kejadian, korban langsung memeriksakan kandungannya ke bidan. Beruntung, dirinya dan kandungan dalam kondisi baik meski mengalami sedikit trauma. Atas kejadian tersebut, korban telah melapor ke Polsek Tembalang. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian.